Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bisa bertemu bareng Wasanudi. Semoga dimanapun kalian berada tetap dalam kondisi sehat walafiat. Baik, alhamdulillah hari ini kita akan kembali belajar tentang tematik kelas 6 tema 2 subtema 2 pembelajaran 1. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya bila kita membaca basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan saliha. Amin. Nah, alangkah lebih baiknya untuk hari ini bila kita melihat-lihat terlebih dahulu tentang materi apa yang akan kita pelajari ya. Nah, oke, kita lanjut ya. Nah, ada yang sudah pernah tahu atau yang pernah lihat dari gambar tersebut, ada sebuah tugu berwarna putih dengan dasar berwarna hijau. Ada yang sudah tahu? Nah, ini adalah tugu pahlawan. Di mana kira-kira letaknya tugu pahlawan ini? Ada yang tahu? Nah, letak dari Tugu Pahlawan adalah di kota Surabaya, provinsi dari Jawa Timur. Nah, baik, kita akan membahas tentang peristiwa pertempuran di Surabaya. Oke, kita lanjut. Pertempuran di Surabaya diawali dengan tindakan provokasi yang dilakukan oleh Sekutu. Tindakan provokasi menghapus kepercayaan pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah segera memerintahkan TKR atau untuk bertempur melawan Sekutu pada 27 Oktober 1945. Provokasi adalah hal yang tidak menyenangkan hati, membuat suasana hati pemerintah Republik Indonesia menjadi tidak percaya lagi. Nah, baik, kita lanjut. Komandan Divisi 23, Jenderal D.C. Hawthorne, menghubungi Presiden Soekarno didampingi Wakil Presiden Muhammad Hatta dan Amir Syarifuddin. Tiba di Surabaya, pemerintah Republik Indonesia dan Sekutu bersepakat untuk membentuk panitia penghubung untuk menjernihkan kesalahpahaman dan menyerukan gencatan senjata. Nah, ini adalah gambar dari gedung internasional. Yang sebelah kiri adalah gambar yang baru atau diambil seketika Indonesia telah merdeka lama. Dan gambar yang di bawahnya adalah pada saat peristiwa peperangan terjadi. Sayangnya, gencatan senjata berakhir setelah terjadi insiden di gedung internasional yang menewaskan Brigjen AWS Maladi. Ini adalah gambar daripada Brigjen AWS Malabi. Nah, kita lanjut. Peristiwa itu menyulut kemarahan Sekutu sehingga pada tanggal 9 November, Sekutu mengeluarkan ultimatum atau tuntutan. Pihak Sekutu yang dipimpin Mayor Jenderal E. Simasek mengancam akan menggempur Surabaya. Penggempuran akan dilakukan dari darat, laut, dan udara. Batas waktu yang ditentukan Sekutu adalah 10 November 1945. Gubernur Suryo melalui radio mengumumkan secara resmi penolakan terhadap tuntutan daripada Sekutu. Apa kata beliau? Saudara-saudara sekalian, pucuk pimpinan kita di Jakarta telah mengusahakan akan membereskan peristiwa di Surabaya pada hari ini. Tetapi sayang sekali sia-sia belaka, sehingga kesemuanya diserahkan kepada kebijaksanaan kita di Surabaya sendiri. Semua usaha kita untuk berunding senantiasa gagal untuk mempertahankan kedaulatan negara kita. Maka kita harus menegakkan dan meneguhkan tekad kita yang satu, yaitu berani menghadapi segala kemungkinan. Berulang-ulang telah kita kemukakan bahwa sikap kita ialah lebih baik hancur daripada dijajah kembali. Juga sekarang, dalam menghadapi ultimatum pihak Inggris, kita akan memegang teguh sikap itu. Kita tetap menolak ultimatum itu.
Dalam menghadapi kemungkinan besok pagi, mari kita semua melihara persatuan yang bulat antara pemerintah, rakyat, TKR, polisi, dan semua badan-badan perjuangan pemuda dan rakyat kita. Mari kita sekarang mohonkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga kita sekalian mendapat kekuatan lahir batin, serta rahmat dan taufik dalam perjuangan. Selamat berjuang. Begitulah ringkasan daripada suara Gubernur Suryo melalui radionya. Hal tersebut menunjukkan bahwa rakyat Surabaya dalam tiga sektor siap untuk berperang. Komandan Pertahanan Sungkono membagi Surabaya dalam tiga sektor pertahanan, yakni sektor barat, tengah, dan timur. Sementara itu, dari Jalan Mawar nomor 4, Bung Tomo membakar semangat rakyat lewat pidatonya. Andai tak ada takbir, saya tidak tahu dengan cara apa membakar semangat para pemuda untuk melawan penjajah. Itu kata Bung Tomo. Nah, takbir adalah salah satu kalimat yang mengagungkan Allah dengan mengucapkan bahwa Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dan membuat semuanya makhluknya menjadi yang maha kecil. Nah, itu menyatakan bahwa pertempuran di Surabaya tidak kalah pentingnya dengan perjuangan-perjuangan orang-orang atau umat muslim di sana. Oke. Sampai di sini materi kita, maka